Sejumlah aparat Mustika Gabungan Kecamatan Ciomas melakukan operasi justisi bagi pengguna jalan yang tidak menggunakan masker. Personil gabungan terdiri dari Koramil 2120 Ciomas, Polsek Ciomas juga Satpol PP. Operasi yang dimulai depan kantor Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 4 Februari 2021. Mendapati beberapa pelanggar yang tidak menggunakan masker langsung diberikan sanksi sosial, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, membaca teks Pancasila, dan lainnya. Dilanjutkan ke halaman kantor BRI Cabang Ciomas, di situ mendapatkan sedikitnya 4 orang yang tidak menggunakan masker dan diberikan teguran dan himbauan selanjutnya diberikan masker. Berlanjut ke pasar tradisional Barona yang berada tidak jauh dari kantor BRI. Di tempat itu Kapolsek Ciomas Kompol Endang Kusnandar memberikan himbauan kepada pengunjung pasar agar selalu melakukan protokol kesehatan, yaitu harus menggunakan masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak. Operasi gabungan kali ini melibatkan Polsek Ciomas dibantu Koramil 2120 Ciomas juga Satpol PP yang selalu melakukan operasi justisi. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, soalnya Kecamatan Ciomas sampai hari ini penyebaran virus corona masih tinggi, sehingga diperlukan kerja sama dengan baik, yaitu dengan cara saling mengingatkan untuk selalu melakukan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, juga menjaga jarak. Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat untuk selalu mengingatkan agar warga selalu menjaga kebersihan lingkungan, keluarga, juga diri sendiri. Tripika wilayah Ciomas Rahayu, Satgas Kecamatan telah melaksanakan penghimbauan di tempat-tempat yang banyak orang atau berkerumun, yaitu di BRI dan di Pasar Barona. Alhamdulillah, himbauan ini telah tersampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan dengan kesadaran masyarakat, berkerumun hilang atau tidak ada, minimal berkurang. Ya, pada hari ini kita kesekian kalinya melaksanakan operasi justisi dalam rangka PPKM. Operasi kali ini difokuskan pada daerah-daerah yang ada terkonfirmasi COVID-19. Sekarang ini kita melaksanakan operasi justisi di dua desa, yaitu di desa Ciomas Rahayu dan di desa Ciomas. Hal ini dilakukan agar COVID-19 di desa-desa yang terkonfirmasi COVID-19 bisa ditekan, dan selanjutnya mudah-mudahan tidak ada lagi COVID-19 di daerah tersebut. Daerah gunakan masker sesuai dengan protokol kesehatannya, terus juga membatasi yang ada di ruang tertutup. Jadi semua yang masuk itu kita batasi. Karena kalau kemungkinan di sini kan lebih banyak di luar, karena udara terbuka lebih aman. Untuk BRI, kita menjaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, jadi mengampun di daerah misalnya COVID. Sementara itu untuk nasabah BRI Ciomas dalam kegiatannya selalu melakukan protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, juga mencuci tangan dengan alat yang sudah disiapkan pihak BRI. Dan selama ini nasabah selalu melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Herman mengabarkan dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.